Ada kelakar ni doktor. Macam-macam hal. Sampai kena berdukung macam tu kan. Ni doktor ni mami dia ni. Kalau doktor lain macam mana lah kan. Nak ramai yang komen. Macam yang sebenar-sebenarnya walaupun mak doktor gigi. Betul. Jadi maknanya kalau katalah kan anak ni sebenarnya dengan doktor gigi ni tak kira lah. Kalau mami dia pun dia takut ni. Itu yang sebenar-sebenarnya okay. Tapi kalau tak takut tu hebat. Okey doktor, kita pause sekejap. Sebenarnya Amy nak tanya jugalah. Macam sesetengah anak ni dia susah nak minum susu. Sedangkan dalam susu ni banyak nutrisi yang diperlukan kan. Especially untuk pertumbuhan dan kesihatan gigi. Jadi kalau macam anak-anak yang susah nak minum susu ni doktor, macam mana doktor? Okey, untuk Fee sendirilah. Alhamdulillah anak-anak Fee semua boleh minum susu dengan baik. Okey. Okey, tapi kalau yang masalah tu kan tak nak minum susu tu kan, mungkin boleh cari cara yang seronok. Okey, mungkin boleh berikan botol-botol yang comel. Mungkin boleh berikan susu yang sedap lah, yang high quality supaya dia rasa tu untuk macam happy dia rasa kan. Macam sedapnya susu ni. Jadi dia pun excited setiap kali waktu nak minum susu. Kadang-kadang boleh mami minum juga sekali. Minum bersama-sama. So bila dia tengok mami dia, dia pun nak lah kan. Betul. Anak akan buat apa yang dia nampak. Betul kan. Dia tirulah. Ya, dia tiru. Okey doktor, bila kita bercakap tentang susu ni kan, dah tentulah susu mestilah yang sedap kan, yang berkualiti kan. Jadi anak pun rasa seronok nak minum. Betul. Bercakap tentang susu sedap apa semua ni, pernah tak dengar tentang susu Kambing Carry Home? Pernah. Memang pernah dengar susu pasal susu Kambing Carry Home ni. Memang ramai yang pakai susu Carry Home. Kalau orang cakap susu kambing, susu Carry Home. Okey. Sebab apa doktor? Sebab dia bagus. Dia mempunyai nutrisi semua jadi untuk tumbesaran anak. Tapi saya percaya bagus juga untuk kesihatan dan orang kata pertumbuhan gigi juga. Betul tak doktor? Betul. Susu Carry Home ni 100% daripada New Zealand. 100% daripada New Zealand. Dan dia juga berujian klinikal. Yang salah satunya di Malaysia berujian klinikal dalam tumbesaran kanak-kanak. Jadi saya percaya susu Carry Home ni sangat bagus bukan sahaja untuk besaran tapi untuk gigi juga. Ini bukan saja mami tau. Tapi dentist yang cakap macam tu. Jadi maknanya kalau pada parents di luar sana kan, especially mami yang mungkin risau tentang gigi anak dan sebagainya, bolehlah cuba susu Kambing Carry Home ni. Okey, selain daripada tadi kan doktor, kita bercakap tentang ujian klinikal, nutrisi semua jadi yang ada dalam susu Kambing Carry Home ni, saya nak tambah sikit lah doktor. Yang sebenarnya dalam susu Kambing Carry Home ni dia ada full of vitamin vitamins and minerals, macam kolina, lepas tu dia ada juga vitamin-vitamin dan mineral lain yang juga membantu untuk pertumbuhan gigi, selain juga kandungan kalsium yang ada di dalam susu ini. Jadi kan doktor, kita nak tanya jugalah, kalau macam kita nak galakkan anak-anak minum susu kan, apa yang kita boleh buat doktor? Okey, untuk Fee sendiri, alhamdulillah anak-anak Fee semua senang nak minum susu. Betul lah macam doktor cakap tadi. Jadi tak ada masalah untuk saya kat situ. Jadi kalau saya rasalah kan, kalau yang tak nak minum susu tu kena bagi susu yang sedap. Kan kena cuba ikut taste dia. Mungkin kalau suka yang pekat, buat pekat sikit. Kalau yang suka cair, tambah air sikit kan. Janji susu tu sampai dalam badan dia. Macam anak Fee, dia memang suka makan cokodok. Jadi dia akan tambah sikit susu tu pun dalam dalam bancuhan tu. Betul. Kalau nak go untuk dalam dessert ke kan, dalam makanan seperti bubur ke kan, kan boleh masuk dalam puree ke buah-buahan sekali kan je. Jadi smoothie dah kan. Jadi sebenarnya saya nak tambah sikit lah doktor, bila kita bercerita tentang jenama susu Kambing Carry Home ni, sebenarnya dia mempunyai kita panggil natural nucleotides yang dapat membantu sistem penghadaman dan juga dapat meningkatkan sistem imuniti anak-anak juga. Jadi bila kita amalkan susu Kambing Carry Home ni, anak-anak ni bolehlah membantu mereka ni untuk kurang sakit. Sekarang macam-macam penyakit. Betul, kan? Virus di mana-mana doktor. Tapi tadi kan kita sebenarnya nak tanya cara doktor untuk menggalakkan anak-anak minum susu. Tapi doktor kata anak-anak doktor memang mudah minum susu kan. Agaknya susu Kambing Carry Home sedap sangat kot doktor. Itulah pasalnya. Bagi je minum.
Okay. Sekarang walaupun anak Fi dah besar-besar pun tetap. Tetap? Tetap dengan susu carry home. Ha, tetap minta lagi lah. Okey. Jadi kalau katakan selain dalam cekodok, tiba-tiba dapat idea, kita boleh juga masukkan dalam pasta kan. Macam contoh kita buat carbonara, kita boleh masukkan sikit kan susu macam tu. Macam tahu je. Awak selalu buat juga ke doktor? Anak Fi suka carbonara dengan mac and cheese. Alright. Memang kena pakai susu dalam dia kan. Jadi kita campur sekali. Betul lah. So betul lah orang kata kalau kita nak tingkatkan imuniti anak, nak baguskan sistem penghadaman anak, dan especially macam kalau kita bersembang dengan Dr. Fi yang merupakan seorang doktor gigi ni, of course untuk menyokong kesihatan gigi anak ni, kenalah amalkan pengambilan kita susu. Kita tak beratkan minum susu untuk gigi yang kuat dan sihat. Satu doktor, sebelum kita akhiri segmen Pamagalakia kita ni, apa tip dari doktor untuk mama papa di luar sana yang mungkin anak-anak ni takut nak jumpa dentist ni doktor? Jadi okey, tips lah okey. Ibu bapa kena apa kita panggil, cuba hantar jumpa doktor gigi sentiasa. Sentiasa. Setahun tu sekali walaupun tak ada masalah. Okay. Kita datang untuk check up kan. Jadi kanak-kanak tu macam tahu kita datang bukanlah nak cabut gigi semata-mata kan. Jadi mungkin dia datang hari ni kita tengok saja, datang hari ni cuci-cuci saja, datang hari ni belajar berus-berus gigi saja kan. Jadi dia dah biasa dengan persekitaran di klinik gigi. Jadi dia tak adalah takut ni datang jumpa doktor gigi, doktor cucu nanti. Cabut gigi kan. Tak. Lagipun satu lagi pengalaman saya sendiri bawa anak pergi ke klinik gigi, sebenarnya doktor-doktor gigi ni baik-baik tau. Suka bagi reward pada anak. Kan betul tak? Sebab kan nak hilangkan rasa takut anak-anak ni, doktor gigi selalu bagi reward pada anak-anak. Jadi kita sebagai parents pun jangan culas lah untuk bawa anak pergi check up. Itu yang pentingnya. Betul doktor. Jadi itu saja untuk segmen Pamagalakia kita doktor. Yang penting apa dia? Kita kenalah amalkan untuk anak-anak jenama susu kambing carry home yang penuh dengan nutrisi semula jadi, yang bukan sahaja dapat membantu untuk meningkatkan sistem imuniti anak anda, bahkan dapat juga orang kata membantu proses penghadaman kerana susu ini mudah dicerna. Dan paling penting, of course kita nak jaga kesihatan gigi, kenalah juga minum susu. Jadi itu saja. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang susu kambing carry home, boleh layari website mereka serta ikuti mereka di setiap platform sosial media.